Kita adalah sudah sampai di PLBN Mentai. Dan sesuai aturan, kita harus diperiksa untuk administrasinya. Ya, kita juga ikuti prosedur. Siap. Kami sudah sampai di dalam seperti biasanya. Kami juga harus stempel paspor gitulah sebagai tanda pengenal bahwa kita akan masuk ke Timor Leste sebentar lagi. Nah, ini kami sama orang cantik ya dari Jakarta yang sudah dua kali ya ke sini. Nah, ini petugas-petugasnya ramah sekali. Guys, so right now we are at the border of East Timor and NTT, and right now we are at NTT. So what are we gonna do now, Daddy? Indonesia. Indonesia. Yeah. We're going to East Timor. Timor Leste. Yeah, but we're going to collect the passport first so that they will stamp our passports. And then after that, we can go ahead and continue our journey to Timor, East Timor, Timor Leste. So, how about you go to Timor Leste? Yeah, are you very happy? Yeah, I'm so excited because I've been there once. Okay. In to when in 2022. Uh-huh. Oh, there's so many people waiting. Yes. Okay, let's go. How do you doing now, Karen? How do you doing? We're filling this declaration form so that we can enter the country, East Timor. Oh, yes. 2 weeks. Jadi gini, kami mau masuk ke sana, memang harus kami isi. Nah, kayak gini nih data-datanya. Nah, coba kita lihat ya, grupnya Karen, jelek banget tau. Please deh, ini kita buru-buru ya. Nah, ini kami kebetulan dibantuin sama teman kami. Ya, ini kami sudah masuk ke Timor Leste. Tak lanjut ini dong, galak gak apa-apa. Ini belum habis kita. Nah, ini rombongan kami. Ya, ini adalah Timor Leste untuk kantor imigrasinya. Ya. Semua dokumen akan diperiksa di sini baru kita. Gede aduh pusing kepala angin. Oh, kena angin. Hari jadi ini. Kamu mau ke mana? Kita lagi konten ya. Ini di sana. Enggak, aku di sini ya. Ayo masuk cepetan. Bentar. Hari ini kayak mau berangkat ke Baucau ya. Kau tahu enggak arti Baucau, Dek? Di pagi sini ya, Bapak, biar. Arti Baucau? Tahu? Baucau. Oke, jadi di Timoro ini ada patung Niccolo Lobato. Jadi Niccolo Lobato itu adalah presiden pertama di Timor Leste. Jadi mungkin teman-teman tahu hanya Pak Senanda Gusmao ya. Enggak, ini presiden pertama kalinya. Niccolo Lobato. Nah, sebentar lagi kami akan ke Baucau. Terus saksikan dan jangan skip videonya biar saya tunjukkan Baucau itu seperti apa. Nah, dari Karen ini adalah singkong apa paun namanya paun ini ya. Makan pakai butter kan dia mangga juga bisa dengan. Jadi kalau kita ke Timor Leste pasti yang kita temukan untuk sarapan pagi atau apa ya, karena yang lebih besar sarapan pagi sosis juga bisa. Jadi ini makanan Timor Leste, namanya apa ibu? Paul. Ini makanan paun. Oke, jadi teman-teman ini adalah jantung kotanya Timor Leste yang berada di Dile. Maaf ya, saya ambil videonya kayak gini doang ya, karena kami dalam mobil. Saya mau turun tapi takut ditinggal, nangis aku nantinya. Ya, di sana lagi makan
apa TikTok ya. Oke, jadi kami itu sebentar nginep di situ. Nah, itu rumah-rumahnya. Satu orang satu. Nah, ini jadi rumah-rumahnya. Kayak gini ya. Keren ya, ini kayak hotel gitu. Hotel mini. Nah, nanti saya akan tunjukkan di dalam seperti apa. Kemudian ini kayak gini ya dalamnya. Nah, ini saya tunjukin ya di dalamnya. Kayak gini. Ya, beginilah tempat kita. Itu latihan itu enggak? Koknya sih. Nah, ini toiletnya. Ini kayak hotel. Keren ya. Keren. Nah, jadi udah dipisahin ya. Cowok. Nah, ini cowok nih. Yang di sana cewek. Keren dia. Kayak di puncak di Bogor gitu. Nah, ini kami mulai bongkar. Tadi kami juga diantarin sama kakak Jimmy Castro. Nah, ini yang pakai reben tuh namanya kak Jimmy Castro, yang ganteng. Koper-kopernya. Nah, ini tempatnya. Dia seperti ini. Oh, ada orangnya di dalam ya. Oh, ini ada orang. Gimana deh? Keren ya tempatnya. Panas, itu ada kipas deh. Nah, terus ada kamar mandi dia. Toiletnya bagus ya. Ini tempat cewek ya. Nah, dia toiletnya bagus. Ini kayak di puncak gitu loh. Gimana? Ini juga ada AC ya, Karen? AC alami. Gak bisa nyala ya? Belum dinyalain. Gimana? Kamu suka nggak? Mantap. Mantap. Lihat yang hijau-hijau seger kan? Ya. Oke. Ya, jadi tempatnya kayak gini ya. Ya, ada dua tempat tidur. Laki-lakinya dipisahkan ya. Itu perempuannya di sana, cowoknya di sini. Ya, kamarnya minimalis. Kayak di puncak-puncak gitu ya. Ini saya tunjukin. Oke. Nah, jadi ini tempatnya kalau laki-laki di sini ya. Listriknya masih padam. Jadi ya gitu, tapi desainnya bagus ya, kayak di Bogor gitu loh. Jadi rumahnya ini enggak ada kamar dia. Ini dari Kupan juga kan? Iya. Atau Kupan di mana? Nah, jadi rumahnya kayak gini. Ya. Okay, bye.